Korang kalau bak puji korang, yes, itu salah kan. Orang lelaki itu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat, buatlah. Yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Hormatlah. Dia bukan cerewet, tapi teliti. Itu sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini punya marah. Awak tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Oh, bayang tu. Mana tak mustahak pun tu. Sebab kalau pergi pasar raya, pasal nak pergi pasar raya, pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni, kadang poin dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya tu. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lah bayar kat luar. Orang perempuan lain. Orang perempuan. Bab pergi pasar raya. Walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak cari ni. Kat mana nak cari ni. Dia tahu tau. Tu dia. Dan lepas tu. Orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang. Senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia boleh barang lah ilah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum boleh lagi. Sebulan lagi ni. Kena survey, kena survey. Survey harga. Pinggit, tinggit, tinggit. Jam. Kedai-kedai berapa pinggit, tinggit. Mahalnya. Ya Allah, ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu.